Salam sejahtera dan assalamualaikum kepada semua yang meminati duit shilling lama. Jadi ini adalah siri lelongan duit yang dimiliki oleh Encik Muhammad ya, daripada Kuala Krai Kedah ya. Encik Muhammad telah berjaya ya mengenalpasti duit shilling 1 sen beliau, yang itu ya keluaran 1973 yang telah disimpan oleh beliau selama ini ya. Rupa-rupanya duit shilling itu melekat ya. Jadi tahniahlah, dan ya oleh itu ya beliau ingin melelong ya duit shilling 1 sen ini pada nilai mula RM3,500. Jadi penonton-penonton YouTube ya, tolong-tolonglah sebar-sebarkan ya, sebab Encik Muhammad ini ya memang ya berminat sangat untuk melelong duit shilling 1 sen 1973 yang melekat magnet, yang dianggap rare ya sebabnya ada mengandungi besi di dalam duit shilling 1 sen ini. Sepatutnya keluaran versi 1973 ya yang biasa ditemui adalah tidak melekat magnet. Tetapi untung sungguhlah ya Encik Muhammad ini, beliau memang bertuahlah dapat memiliki sekeping ya duit 1 sen 1973 yang melekat magnet. Jadi ini dipanggil sebagai copper cladded steel ya. Jadi tahniah ya, tahniah, memang seronok ya Encik Muhammad ya bila memberitahu saya ya pengesahan daripada YouTube yang saya telah buat ya, sama ada 1 sen melekat atau tidak magnet ya. Jadi beliau pun mengikuti siri YouTube saya, jadi beliau pun confirm lah. Ya ya, itulah gunanya kita belajar dan tolong menolong satu sama lain. Jadi ya, kepada rakan-rakan di luar sana yang ingin mengumpul ataupun meminati duit ini, bolehlah kontak ya saya 016-391-7637. Ya, segala urusan ya Encik Muhammad serahkan pada saya. Jadi ya, sebarang ya lelongan ya saya akan ya bincang dengan anda. Jadi jangan segan-seganlah ya. Email saya pun boleh ya, ataupun WhatsApp. Ya. Kalau saya sibuk tolonglah ya, faham-fahamlah. Cikgu ni kerja. Bukannya boleh angkat telefon waktu kerja. Jadi maaflah, WhatsApp lebih mudah. Dunia WhatsApp ni senang sajalah. Hantar gambar, hantar identiti, ya, pengesahan, apa mau nanti saya balaslah. Jadi ya, bersyukur kita lah dengan ya adanya duit 1973 ini. Jadi ramai orang di luar sana boleh ya melihat sendiri ya, bukti bahawa ya tahun 73 ini ya ada dua versi. Ya, keluaran dua versi. Satu versi yang dikeluarkan dibuat daripada bahan ya copper. Copper ni orang putih panggilnya ya, asal Melayunya ialah ya cuprum. Cuprum ni maknanya tembaga lah. Jadi macam-macam lah. Nama sains cuprum lah. Jadi saudara-saudari, cuprum ni tak melekat magnet. Dia yang banyak dikeluarkan tahun 73, banyaknya yang tak melekat magnet. Saya pun ada lebih kurang sekilo ya duit shilling 1 sen. Jadi saya belum ada rezeki lah seperti Encik Muhammad ini. Hai, jealous betul. Tapi ingatlah, rezeki ya tua ya. Kalau orang kata tua di kaki ayam ya. Di sama-samalah kita tengok ya tua kita. Usahlah, usah ya. Balik kampung cari dekat rumah atau nenek ya. Kok ada duit shilling lama ini. Dan versi yang kedua yang dikeluarkan pada tahun 1973 juga adalah versi ya yang ya bercampur dengan besi. Jadi ya, copper ya cladded with steel. Jadi itu yang menyebabkan tahun 73 ada versi yang melekat magnet. Tapi tak banyak bilangannya. Jadi inilah yang menyebabkan Encik Muhammad ni tergolong dalam orang yang bertuah, sebab dia dapat menyimpan ya, benda yang orang tak ada sangatlah. Satu dalam ya, ratus ribu keping. Jadi untung dan tuah itu sama-samalah untuk Encik Muhammad.
Jadi tengok dalam rakaman video beliau ini bagaimana beliau ya membuktikan setelah menonton video saya berkaitan ya siri ya duit shilling satu sen, beliau pun segeralah buat ya eksperimen sikit. Wah wah, pandai Encik Muhammad ni. Ya, tengok tu. Siap ya, tegakkan lagi. Ada tulis 1973 lagi. Jadi duit shilling ni ada dalam simpanan Encik Muhammad lah. Saya sebagai promotor hanya tolong-tolong lah. Ya. Jadi Encik Muhammad ni ya, saya belum berjumpa lagi pun. Tapi tak apalah. Ya, jauh tapi dekat di hati lah. Sama-sama lah kita ya, bersyukur. Ya, tengok Encik Muhammad ya. Beliau ada tulis lah duit 1 sen 1973 untuk dilelong. Jadi harga mula RM3,500. Jadi tolonglah, tolong-tolong ya. Ini lelong, 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 lelong. Okey, abang berapa bang mula? RM3,510. Okey, abang. Macam tu lah lelong. Bukan lelong, lelong lagi turun ya. Ingatlah ya, kita di Malaysia ni lelong, lelong, lelong naik sikit lah. American pun sama ya. Lelong, lelong, lelong satu.